Assalamualaikum, ketemu lagi sama Jerry Karya. Sekarang kita mau bikin alat untuk menggiling kedelai ya. Menggiling kedelai untuk bikin tempe. Jadi kita bikin tongkatnya. Ini tempat tongkai penggiling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alat-alat untuk membuat gilingan kedelai, untuk menghancur kedelai untuk membuat tempe. Ini alat-alatnya sebelum dirakit. Ini tinggal pengecetan. Ini pak ya.
ringannya kita bikin dari ruci motor. Ini ruci motor. Ini juga ruci motor. Ini untuk penampungan yang di bawah. Oke, kita lanjut pengecatan dulu. Ini tonggaknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Jerry Karya. Sekarang kita mau review mesin alat untuk menggiling kedelai, untuk menghancur kedelai, untuk membuat tempe. Ini kita bikin dari plat sama besi holo ukuran 30-30, ketebalan 2,8 sama ini kelahar, menggunakan kelahar motor Supra. Ini kelahar motor Supra dan gilingannya kita bikin dari jeruji motor. Giling bisa kanan kiri. Di kedelai kita masukin di sini, lalu kita giling kanan kiri bisa. Ini fungsinya untuk menyetel jarak kiri. Ini juga ada setelannya, kanan kiri ada setelan. Ini sistemnya bongkar pasang. Ini dibongkar pasang cuma 2 baut. Ini 2 baut udah bisa dilepas semua. Ini lepas semua. Ini cuma 4 baut kanan kiri. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, komen kalau ada kekurangannya, lur.
Nanti kita bikin videonya untuk pengetesan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.